Kemudian di antara kemuliaan akhlak Nabi SAW pada saat beliau diberi hadiah dan datang hadiah itu kepadanya, maka beliau menikmati hadiah itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi diajak juga sahabat-sahabatnya untuk sama-sama menikmati hadiah yang diterimanya. Sebagaimana Nabi SAW pernah diberikan hadiah semangkuk susu, susu unta, entah susu apa yang disebutkan. Maka beliau memanggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang yang gak punya tinggal yang menetap, jadi seringnya numpang di masjid, iya, di pelataran masjid. Itu Ahlus Suffah, iya. Makanya kalau ada orang-orang yang butuh istirahat di masjid, kasih kesempatan, jangan sampai terulang insiden yang terjadi, iya, di apa, dilukai ya, ditusuk apa di apa, di Medan itu. Ya di antara sebabnya karena apa? Cara menegur yang tidak baik. Oh ya, biarkan mungkin dia lelah pengguna jalan atau ada ojek, ya ojol ya, ojek online atau yang semisalnya yang mereka butuh istirahat. Iya. Nah jadi Nabi menyertakan mereka, Ahlus Suffah, untuk sama-sama menikmati hadiah yang Nabi terima, gitu ya. Nah, jadi kalau dapat hadiah, ya ajak-ajaklah berbagi untuk menikmati hadiah tersebut. Hadza shiratun mustaqim.